Halo Sobat Otosan TV. Kali ini yang akan kita review adalah My Office. Nah, di sebelah sana banyak lagi Elsa-Elsa yang nanti akan saya review satu persatu spesial untuk Anda. Termasuk ini ada mobil yang warna ungu, sudah pernah tayang. Langsung tonton di sana ya. Oke. Nah, untuk mobil My Office di sini aksennya adalah hitam sama pink. Nah, pemiliknya adalah penuh cinta. Nah, untuk spoiler bagian bawah di custom seperti ini dengan warna hitam, dengan warna putih juga. Untuk grill masih standar, hanya untuk kita harus pandai-pandai menyesuaikan warna. Kontras warna inilah yang membuat mobil kita lebih ciamik. Roda masih menggunakan pelek kaleng. Tapi walaupun menggunakan pelek kaleng, jauh lebih indah jika dipasang wheel drop seperti ini. Nah, kelihatannya lebih gagah. Dan untuk perisai kolong, pengaman samping ini, aksesoris samping ini, seperti yang sering saya sampaikan kepada Anda, ini adalah pengaman untuk kecelakaan. Jadi jika Anda berjalan di lalu lintas, ada motor yang kita serempet, dia nggak sampai masuk ke dalam kolong dan ke pelindas mobil kita. Jadi saat kita menyerempet motor, langsung dilempar oleh perisai kolong ini. Nah, perisai kolong ini terbuat dari aksen krom, dibuat dengan 4 lapis susun, disesuaikan dengan warna wheel drop, dengan warna putih hitam, sehingga mobil ini kelihatan simple, elegan. Bagian belakang juga diberi aksen pink. Ternyata saya juga bukan orang pertama yang memasukkan mobil ini ke dalam YouTube. Di belakang juga diberi pengaman, ya, ini terbuat dari besi juga, dari aluminium yang dibalut dengan krom. Dan kita akan beralih ke interior. Untuk interior istimewa ya, ada balutan oranye, hitam, dengan ada musik-musik juga di sini audio. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung check it out.